Perjalanan biduk rumah tangga deretan artis tanah air ini cukup menyita atensi publik. Lantaran setelah sebelumnya berjuang dengan sepenuh tenaga agar bisa hidup bersama, justru pada akhirnya biduk rumah tangganya jadi kandas di tengah jalan. Yang hal itu dipicu adanya perselingkuhan di antara mereka. Biarkan Loves tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa artis yang memilih bercerai karena pasangannya selingkuh. Inara Rusli. Nama Inara Rusli mendadak jadi perbincangan yang aktual setelah prahara dalam biduk rumah tangganya mencuat ke permukaan. Perseteruan di antara pasangan ini mulai jadi sorotan setelah perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami, Virgon, dikuliti sama Inara. Dilansir dari jatim.tribunnews.com, jika ketulusan cinta Inara Rusli dikhianati oleh vokalis band Lascelles tersebut dengan menduakan cintanya bersama seorang perempuan bernama Tenri Ajing Anissa. Perselingkuhan yang dilakukan oleh pria bertato itu berakibat fatal terhadap biduk rumah tangga yang telah dibangun hingga bertahun-tahun lamanya. Dan terbukti saat ini keduanya tengah menghadapi proses perceraian. Riri Fairuz. Eri Fitria atau yang familiar disapa dengan Riri Fairuz dipersunting oleh keyboardis Sabian yang bernama Ayus. Keduanya diketahui mulai merajut bahtera rumah tangga sejak tanggal 13 Oktober 2012. Dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak. Tetapi sayang sekali pernikahan yang semula berjalan dengan adem ayem itu jadi hancur berantakan setelah sang suami memilih bermain serong dengan perempuan lain. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah perempuan yang jadi orang ketiga dalam rumah tangganya tersebut adalah rekan kerja Ayu sendiri yang tak lain adalah vokalis dari Sabian Gambus bernama Nisa. Dena Devanka. Perempuan berkulit bening dan berparas ayu, Dena Devanka sempat dihadapkan dengan situasi yang cukup meresahkan. Yakni setelah suaminya, Jonathan Frisi diketahui bermain gila dengan wanita lain. Rasa cinta Jonathan disebut-sebut mulai pudar semenjak terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya dalam salah satu sinetron. Menurut berita yang beredar bahwa yang membuat hati artis yang disapa dengan Ijong itu jadi goyah adalah seorang aktris cantik bernama Ririn Dwi Arianti. Tak kuat diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, Dena pun pada akhirnya memilih untuk menyudahi pernikahannya. Ia resmi menyandang status janda sejak tanggal 17 Februari 2022. Rahel Fenya. Perempuan berparas ayu yang belakangan dikenal dengan penampilannya yang seksi itu pada akhirnya memilih menggugat cerai sang suami, Nico Al-Hakim. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, pada akhirnya keduanya resmi bercerai pada tanggal 16 Februari 2021. Selebriti yang eksis sebagai selebgram tersebut memantapkan hatinya berpisah dengan pria yang telah menemani hidupnya selama 4 tahun itu lantaran sudah tidak tahan lagi diduakan dengan perempuan lain. Retaknya biduk rumah tangga yang dibangun oleh pasangan fenomenal ini sempat menghebohkan jagat hiburan tanah air mengingat sejauh ini rumah tangganya terlihat harmonis dan romantis. Gading Martin. Pemilik nama asli Angling Gading Gumilang terbilang pada seorang public figure yang kurang beruntung dalam berumah tangga sebab perempuan yang begitu dicintainya itu pada akhirnya memilih membagi cintanya dengan pria lain. Di mana lelaki yang telah menjadi penalu dalam pernikahan Gading dan Giselle tersebut adalah Michael Yukinobu The Freitas. Perselingkuhan keduanya mulai tercium ke publik semenjak video enak-enak yang dibuat di salah satu hotel di Medan jadi konsumsi publik. Sejak itulah baru dipahami mengapa Gading Martin memilih menceraikan ibunda Gempita Nora Martin tersebut pada tahun 2019 lalu.